Kita nak masak celor sayur bok choy. Resipi kali ini cukup simple saja. Bahan-bahannya ialah sayur bok choy yang telah saya cuci bersih, bawang putih yang saya cincang halus, kicap cair, sedikit tepung jagung, sos tiram dan minyak masak. Sekarang kita akan celur sayur bok choy kita terlebih dahulu. Di sini saya sudah didihkan air terlebih dahulu dengan masukkan sedikit garam dan 2 titis minyak masak supaya sayur bok choy kita kelihatan hijau dan berkilat. Sekarang kita masukkan sayur bok choy kita. Kita akan celur dalam masa 10 minit atau sehingga masak. Okay, nampaknya sayur bok choy kita pun dah masak. Sekarang kita akan angkat. Sekarang kita akan masak sos dia. Tuangkan minyak secukupnya. Sekarang kita masukkan bawang putih. Tumiskan hingga naik bau. Kita masukkan sos tiram. Kita campurkan dengan sedikit air. Kita gaulkan sekali lagi. Kita tambahkan sedikit lagi air.
masukkan kecap cair. Untuk resipi kali ini kita tak guna garam, kita hanya guna kecap cair saja. Sebab ini boleh dikatakan menu sehat lah bagi yang nak jaga kesihatan. Sekarang kita akan masukkan tepung jagung. Tepung jagung ni untuk bantu sos kita pekat. Kita tambahkan sedikit lagi air. Sos dah siap. Inilah dia masakan kita tadi. Kalau kawan-kawan suka, bolehlah cuba di rumah. Sebelum tu, jangan lupa like, komen, share, subscribe dan tekan butang loceng. Jaga diri dan keluarga kita. Jauhi COVID. Selamat mencuba.